pertama kita buka dulu aplikasinya BRI Mobile, kemudian kita klik internet BRI Mobile e-banking. Kita masukkan user ID sama password, kemudian kita login. Tunggu bentar. Nah, kemudian kita klik transfer. Karena kita mau transfer sesama BRI, jadi kita pilih transfer dalam bank. Nanti otomatis rekening kita akan muncul. Kita tinggal nulis nomor rekening tujuan, kemudian jumlahnya mau berapa yang mau ditransfer. Kemudian kita klik bawah itu yang orange. Kemudian bakal ada lagi kayak gini. Nah, nama pemilik kita cek lagi, kalau udah bener kita masukin passwordnya. Setelah itu kita klik yang bawah itu yang orange ya. Nah, kemudian bakal muncul bukti. Nah, setelah itu simpan buktinya, kemudian log out. Nanti aku akan bakal kasih buktinya di akhir video ya. Dan setelah kalian transaksi bakal otomatis ada Gmail yang masuk. Nah, begini. Itu kawan. Ya, sekian dulu. Makasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.